Bapa kandung dan ibu tiri kanak-kanak perempuan 9 tahun yang mati didera di reman 7 hari. Anggota tentera berusia 35 tahun dan isterinya 34 tahun direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Perintah reman dikeluarkan Majistret Siti Khairiah Abdul Razak selepas permohonan dibuat pegawai penyiasat Inspektor Mahafiz Matlawi. Terdahulu pasangan itu dilihat tiba di mahkamah pada 9 pagi dengan memakai baju lokap jingga dan tangan bergari diiringi anggota polis. Mereka ditahan petang Khamis selepas bedah siasat ke atas mayat Nur Aina Nabiha Muhammad Abdullah, mendapati buah pinggang rosak, usus koyak dan tulang rusuk patah dipercayai akibat dipukul dengan objek tumpul. Sebelum itu, mangsa dikatakan tidak sedarkan diri di rumah keluarganya di Lukut Port Dickson sebelum dibawa oleh bapa kandungnya ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan disahkan meninggal dunia 12.30 tengah malam. Pemeriksaan doktor menemui kesan lebam di seluruh badan mangsa menyebabkan mayatnya diserah ke unit forensik hospital berkenaan untuk bedah siasat dan disahkan kematiannya kerana kecederaan organ dalaman.